Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bos NTS RW Racing GP, Yarno Jansen, memuji persembahan dua pelumba pasukan itu, Hafiz Syahrin Abdullah dan Barry Baltus dalam sesi latihan bebas kedua Moto2 Grand Prix Belanda di Assen semalam. Dalam sesi kedua yang berlangsung di atas litar basah, Hafiz Syahrin menduduki tempat ke-21 manakala Baltus tempat ke-15. Dalam satu hantaran di halaman Facebook pasukan itu, Jansen berkata, kedua-dua pelumba berkenaan melakukan tugas dengan baik dalam sesi latihan bebas kedua. Esok kami akan menyasarkan Q2 untuk Hafiz dan Barry. Pasukan melakukan segala yang terbaik untuk menetapkan motosikal sebaik mungkin bagi memberikan keyakinan kepada pelumba kita untuk mencapai sasaran ini, katanya. Pada hari pertama GP Belanda, Hafiz Syahrin dilihat menggunakan fairing motosikal baru dan Baltus kekal dengan fairing lama. Ia mungkin bagi mendapatkan data untuk dibuat perbandingan bagi mencari tetapan terbaik. Kalau diambil kira keputusan kedua-dua pelumba NTS RW Racing GP itu pada sesi FP1 dan FP2, kemungkinan besar kedua-dua pelumba berkenaan akan menggunakan fairing lama dalam pusingan kelayakan dan perlumbaan nanti. Jadi peminat Hafiz Syahrin diminta bertenang dan tidak membuat sebarang spekulasi liar terhadap pasukan NTS RW Racing GP. Okey, jumpa lagi pada sesi FP3 dan pusingan kelayakan pertama dan kedua pada sebelah petang dan malam nanti. Terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.